ada yang ikut bantuin, tapi garamnya ditambahin air tuh. Tuh, ini namanya. Halo teman-teman. Jadi di video kali ini tuh video tentang proses aku bikin tutorial masak. Dari sebelum bikin video tutorial, kemudian pas tutorialnya, kemudian sampai edit dan upload video. Jadi apa aja itu prosesnya, keseruannya bagaimana, silahkan kalian tonton aja video ini sampai selesai. Ini namanya Jonea, dia yang selalu ikut kalau ada orang bikin video. Ini saya lagi beres-beres sebelum bikin video tutorial. Jadi seperti ini proses tutorial di dapur Mael. Biasanya saya sendiri yang pegang kamera. Jadi untuk sayuran, bumbu-bumbu biasanya sudah saya persiapkan dulu. Karena saya pasti pakainya tangan satu, yang satu megang kamera, seperti itu. Saat memasak atau menumis pun biasanya saya juga seperti itu, megang kameranya. Jadi nanti untuk hasil videonya bisa dilihat di video selanjutnya.
Jadi kalau dulu awal-awal tuh bikin video seperti ini tuh agak ribet karena harus pegang video, harus pegang HP sendiri. Tapi kalau sekarang udah terbiasa ya, jadi udah enak aja gitu bikin videonya. Kalau menghaluskan bumbu, biasanya saya dibantu dengan Pak Suami. Dia yang bagian menghaluskan bumbunya. Bisa enggak? Itu bisa enggak? Ayo, maaf. Bisa enggak? Bisa lah. Bisa lah. Maaf, kasih. Udah. Loh, belum, itu belum. Enggak boleh pegang-pegang. Ada yang ikut bantuin, tapi garamnya ditambahin air tuh. Tuh, ini namanya. Setelah masaknya selesai, kemudian video yang saya rekam tadi, kemudian saya edit untuk saya gabung-gabungkan. Jadinya seperti ini. Setelah editnya selesai, kemudian kita rekam suara. Nah, di sini biasanya kadang anak-anak pada ikut, jadi suaranya pada ikut masuk di video tutorial. Tuh, seperti ini, lagi ada orang bikin video, lagi ada orang tutorial, mereka pada ikut. Setelah semua selesai, kemudian kita ke tahap upload video ke YouTube. Dan biasanya juga untuk covernya, thumbnailnya itu saya juga edit sendiri, seperti itu.
setelah diupload di YouTube, jadinya seperti itu. Kalian bisa buka di pencarian Dapur Mael. Oke, terima kasih yang sudah menonton.